السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada pagi Jumaat yang mulia ini. Kita dapat solat secara berjemaah. Mudah-mudahan amalan solat kita pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lepas, kita menyebutkan tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wama tunfiqu min khairin illa ibtigha'a wajhillah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Di mana ayat ini sebabun nuzulnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya memberi infak sedekah kepada ahli zimmah di kalangan Yahudi. Apabila bertambahnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam di kalangan mereka ramai yang fakir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada memberi sedekah kepada ahli zimmah dan menumpukan sedekah itu kepada orang-orang fakir di kalangan orang Islam. Lalu turunlah ayat ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegah untuk memberi sedekah kepada ahli zimmah. Matlamatnya ialah untuk menarik mereka untuk memeluk agama Islam. Kerana masuk Islam, orang fakir di kalangan orang Islam itu Nabi utamakan untuk bagi sedekah kepada mereka. Jadi orang-orang yang jinak dengan Islam tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah sahabat untuk tidak beri kepada mereka ni sedekah. Matlamat dia ialah untuk mereka ni masuk Islam. Kemudian apabila turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semula sahabat memberi sedekah kepada ahli zimmah untuk memberikan mereka ni, menarik hati mereka nak lihat pada mereka tentang baiknya orang Islam, comelnya agama Islam. Hari ini kita tengok pula satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم سرا بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة آيات 274. daripada Sa'id bin Musayyab qal, Sa'id bin Musayyab berkata, nazalat alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Fi Abdul Rahman bin Auf wa Uthman bin Affan. Kata Sa'id bin Musayyab, apabila turunnya ayat alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, ayat itu yang telah kita bacakan pada minggu lepas, iaitu ayat ini turun kepada Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. لأجل نفقتهم في جيش, di atas infak mereka yang banyak, yang begitu besar pada pasukan perang. Ketika itu mereka berhadapan dengan perang Tabuk. Apabila turun ayat lil fuqara الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Yaitu pada ayat الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, iaitu pada ayat, iaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada siang dan malam secara terang-terang dan juga secara sembunyi, maka mereka lebih gemar untuk menginfakkan harta mereka secara sembunyi-sembunyi. Walaupun pada ayat ini ada menyatakan bahawa boleh infak, menginfakkan harta secara alaniyah, secara terang-terang, maknanya orang lain tengok. Ada pendapat mengatakan bersedekah atau infak harta itu lebih afdal secara sembunyi-sembunyi daripada secara terang-terangan, lebih afdal. Walaupun demikian, sedekah secara terang-terangan ialah tidak ada masalah pun. Bersedekah secara terang-terangan, kedua-duanya mendapat fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan, dia infak harta dia secara alaniyah, secara terang. Sahabat boleh tengok, umat Islam kita semua boleh tahu mereka ni infak harta dia sebanyak mana, sebanyak mana. Ini bahkan dengan jumlah sekali kita boleh tahu. Ni Uthman bin Affan beli telaga. Semua ini infak secara alaniah. Kalau sirran dah tentulah sahabat tak mampu untuk meriwayatkan pahala apa ni, cerita sedekah, perihal sedekah para sahabat. Tapi oleh kerana ianya terang-terangan, maka dia dapat diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tentang sedekah.
Cuma sedekah di waktu secara terang-terangan, situlah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sedekah secara hasanan ataupun secara ikhlas. Nak sedekah secara ikhlas maknanya walaupun terai-terai sekalipun mestilah dengan cara yang ikhlas. Nah, tidak ada sifat untuk riak. Ha, Allah Taala sebut perumpamaan dia kan. Nah, orang infak secara terai-terai ni, orang infak dengan menunjuk-nunjuk ni, nak seperti mana orang infak bentuk dia super riak. Riak nak memperlihatkan kepada orang lain. Nah. Ada secara terang-terangan untuk memperlihatkan kepada orang lain tapi tidak ada riak. Tanpa riak. Dengan matlamat dia untuk memberi galak ke kepada orang berinfak. Dengan matlamat nak beri galak ke kepada orang secara ramai-ramai tengok dia infak, bersedekah. Nah, maka dia berikan juga orang boleh untuk beri galak ke kepada orang lain. Nih. Kamu ingat waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa di Medan Ilmu ni. Kerajaan Kelantan dia mengisytiharkan tabung apa ni dana untuk Ihya Ramadan. Tak ingatlah tahun bila. Ihya Ramadan, dan situ marilah agensi-agensi mari naik petah nak derma. Disebut dengan jelas oleh pengurusi berapa puluh ribu, berapa puluh ribu nak G-Orin tak G-Orin bui belakang ni pasar raya ke apa semua bui jumlahnya banyak-banyak lah nak 100 ribu ada ni 50 ribu ada. Lepas tu dia buka siapa nak infak apa ni nak derma untuk naik atas pentas ni derma atas pentas bui tangan MB. Nah, boleh buat, boleh naik waktu tu dia buka. Dalam keadaan orang ramai-ramai duk naik wi hala 10 atau 25 ya atau 50 dari tabung sa atas tu. Nah. Ada seorang perempuan naik bagi cek. Dia naik, dia buat, dia bui cek. Nah. Pengurus itu kejut tengok. Cek dia bernilai 1 juta. Sejuta ni untuk Ihya Ramadan sejuta. Waktu ramal pakat takbir. Lepas tu duduk sebentar pula mari seorang lelaki pula bui cek juga nilai dia sejuta juga ni. Sejuta juga. Bila orang cek tengok dua orang ni ialah suami isteri ni, untuk lelaki bini 2 juta. Infak. Ini terang-terangan orang boleh tengok. Matlamat dia untuk beri galak ke pada orang lain. Ni, kalau habislah syarikat-syarikat hok bui 10 ribu, 20 ribu tu. Dia individu perseorangnya. Ni, untuk laki bini 2 juta. Ini infak boleh diberi secara terang-terangan. Nah, ataupun disebutkan jumlah boleh, tapi tidak ada perasaan riak di situ. Bukan matlamatnya untuk riak menunjuk kepada orang. Nak nak panggil surat khabar, panggil. Panggil surat khabar, panggil wartawan, nak hantar, nak post dalam apa ni Instagram, nak post dalam WhatsApp, tak ada masalah. Tapi dengan matlamat tidak riak. Tidak riak. Tetapi matlab infak secara sembunyi-sembunyi lebih afdal kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mendahulukan perkataan bil-laili wan nahar. Al-lail malam dulu. Nah, malam ni orang tak nampak, nahar siari orang nampak. Infak bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah, serta Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan sirran berbanding dengan alaniyah, iaitu sirran ni secara rahsia sembunyi-sembunyi, alaniyah secara terang-terangan.
Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan bilaili dengan sirran, malam dengan rahsia. Nah, maknanya ulama letak faham di situ mengatakan infak secara sembunyi-sembunyi lebih afdal. Lebih afdal. Kita ni kalau infak hak kecil-kecil dah. Hak kecil-kecil, hak biru-biru tu. Ni kejam mata orang tak tahu. Kalau bagi infak hak banyak-banyak ni nak kena 1,000, 2,000, 3,000 ni. Nak infak tu ada senyap-senyap masuk takut ada orang dalam masjid ni boleh tabung masjid 1,000. Dok ni. Nak cari hak gitu tu payah. Payah dak. Kalau tidak kak, nak cari mana-mana, nak hala. Apa nak hala? Sebab banyak. Nak hala tangih. Nak, kalau orang ramah kau nak hala. Rasa lagu mana tu? Ada rasa nak tunjuk orang. Okay. Banyak mesin lah, bertumbuh banyak lah. Jenis gitu lah. Apa nak hala sedekah tu, rata pergi cari. Pergi cari kau tu, pergi tanya situ, pergi tanya sini. Nak wisapa. Apa dah nak sedekah. Bubuh lah tabung, padat. Tak payah tanya siapa-siapa. Hak masjid belakang. Tabung hak masjid belakang. Ni tanya orang itu, tanya orang ni. Tanya tu imeh, tanya tu siap. Tanya-tanya tu apa? Nak wis sedekah je. Nak jumpa orang tu, jumpa orang ni. Sebab apa? Banyak. Kalau suyat. Kalau lima uya tak ada tanya-tanya lepas gaji masuk orang tak ada pun bubuh. Okey lima uya. Tapi kalau banyak jadilah betul. Dia jadi ada nak ada sikit nak tunjuk. Nak hala tangan nak ayat juruh molek ni. Ni yang ambo ni niat lah untuk keluarga ambo untuk ayah mak mak mati dah semua. Sebilah habis. Tak payahlah kita nak bilah. Depa orang kita niat ke siapa kita sedekah. Tak payah bila depan orang. Hak kita niat tu Allah Ta'ala tulis berlaku. Allah Ta'ala tulis berlaku. Nak kena bila sebuti-sebuti. Bahkan tulis pula. Di kertas. Niat pahala sedekah ni kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Tak payah. Kalau dulu pernah ada orang. Hak mari. Dia kata siapa dia nak. Apa ni nak mari buat mari boreh lah. Ni mari boreh siapa dia nak niat pahala sedekah untuk mau ayah dia ko siapa-siapa telah meninggal nak dengan baca es khatam al-Quran ko sekali khotel ko dua kali khotel ko nak sekali dengan selawat dengan tahlil ke semua buat pakej nak kalau tahlil saja kita ambil sikit-sikit jumlah. Kalau sekali dengan apa ni khatam al-Quran ambil sekian-sekian jumlah. Tulis. Lepas tu bubuh di bore tu senaran nama hak dia nak. Ni kita nak pergi baca Mekah. Kita nak pergi buat tahlil Mekah. Tuan-tuan kalau kita nak niat untuk keluarga si mati ni untuk ayah mu ayah tok nenek kita hak mati tu. Kita tak tulis nama pun Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu dah kita niat tu. Nak kena tulis nama. Lepas tu, tak perlu pun pergi ke orang tu. Suruh orang tu belum buat. Suruh orang tu belum buat. Kita buat sendirilah. Buat sendiri, baca sendiri. Nak tahlil banyak mana, tahlil sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Jangan ada orang yang berasa kalau baca Quran dia baca tak sapa orang lain hok tok lebah baca baru sapa. Jangan berasa lagu tu. Okey berasa lagu tu dia jadi upah orang tu. Dia upah orang ke dia berasa lagu tu. Dia berasa kalau dia baca ni dia tak berapa nak sapa. Kena upah tok lebah ni. Nak baca Quran niat sedekah ke mak ayah hamba baru sapa. Tak suka.
sama je dia mau baca dengan dia mau orang lain baca. Nah. Pahala baca tu siapa? Cuma hak lebihnya pada orang yang pehe baca Al-Quran. Orang yang menghayati, mentadabur baca ayat tadi. Ya, orang yang baca betul. Tu lebihnya dari segi baca ayat. Pahala baca tu siapa berlaku? Dengan niat. Sebab dengan niat. Kalau tak niat, ada setengah pendapat kata tak siapa. Nih, ada setengah pendapat kata tak siapa. Kalau tak niat. Tapi pendapat yang kuat kata kalau hok baca tadi doa ko, buat apa saja ibadat sedekah ko, baca Quran ko. Kalau dia tu anak direct siapa walaupun dia tak niat. Nah, walaupun dia tak niat siapa. Eh. Kadang-kadang oh kena niat, nak niat, nak niat. Nak. Nak mudah. Nak mudah bagi kita nak sedekah bacaan kita, amalan-amalan soleh kita, kita niat sekali je. Niat sekali, ya Allah saya, aku baca Quran, setiap kali aku baca Quran, tolong siapa ke pahala pada sifulan-sifulan. Setiap kali aku sedekah sembahyang sunat, aku buat amalan-amalan nak sunat ni, tolong siapa ke pahala aku ni sekian-sekian. Sekali tu royak padel. Nak lepas tu kita baca Quran banyak mana pun Allah Taala siapa dia. Ada orang kena niat setiap kali baca nak niat. Tu comel juga lagu tu. Nak, tapi kalau kita niat sekali pun siapa dah. Pahala, pahala sedekah ini. Ayat seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggallah daripada riba yang berbaki yang kamu mahu kutip. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ayat ini turun kepada Bani Amr dan juga Bani Saqif. Yaitu Bani Amr memberi hutang kepada beberapa orang daripada Bani Saqif, dan hutang itu mereka telah berjanji untuk membayarnya lebih. Maka membayar lebih itu dipanggil sebagai riba. Nah. Sebelum Islam, apabila setelah mereka masuk Islam kesemuanya, di kalangan mereka memeluk Islam, lalu Bani Amr menagihkan hutang daripada beberapa orang daripada Bani Saqif. Kemudian Bani Saqif, orang yang berhutang di kalangan Bani Saqif ini, berkata mereka tidak mahu lagi membayar riba kerana mereka juga telah beriman kepada Allah. Nah, mereka ni tak siap bayar riba lah. Nah, sebab dalam Islam dilarang untuk mengambil riba. Okay. Kemudian perihal itu menyebabkan Bani Saqif menjadi berat. Mereka ni rasa berat untuk membayar hutang kerana jumlahnya yang sangat besar. Hutang banyak, bila banyak hutang, riba pun besar juga. Tak? Interest tu besar. Sehinggalah mereka, salah seorang daripada Amil yang bekerja dengan Nabi SAW, orang tugas dengan Nabi SAW, menulis surat kepada Nabi SAW yang berada di Madinah. Tulis surat kepada Nabi, cerita tentang perkara ni. Lalu Nabi SAW menjawab surat tersebut dengan menyatakan bahawasanya orang-orang yang mengambil riba itu seperti mana mereka mengisytiharkan perang dengan Allah dan juga Rasul. Okay, Allah SWT kata
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam ta'zanu fa harbim minallah. Fa harbim minallahi wa rasulih. Siapa dia tak mahu tinggalkan riba, maka siapa dia yang mengenakan riba, tak setinggal riba. Nah. Fa'zanu bi harbim minallah. Maka mereka ini seolah-olah mereka ni minta izin untuk pergi dengan Allah. Mereka nak pergi dengan Allah Subhanahu wa taala. Main riba jangan ambil lebih. Kita lah ni individu ramai dah khabar tahu belaka dah riba ni haram. Nah, tapi ada lagi riba ni yang ada pada agensi-agensi dan syarikat-syarikat. Yang terlibat juga orang-orang individu juga kita-kita ni terlibat juga. Terutama dalam bab pinjam eh. Nak pinjam duit. Nak pinjam bank. Pinjam bank orang tidak islami. Orang islami pinjam eh payah nak boleh. Biarlah tengok bank komisioner. Pergi bank komisioner boleh selalu nak pinjam. Nak boleh ada interest. Boleh tapi ada ada riba kena bayar. Nak boleh-boleh. Tak bayar bertambah. Tangguh. Eh akan naik. Menyebabkan terpaksa ambil kerana nak dapat ke duit dengan cepat. Nak ambil juga riba pun riba lagi. Nah, ni riba ni Allah Taala kata perang dengan Allah dan Rasul. Nah, dia istihar perang dengan Allah dan Rasul. Orang ambil riba. Eh, baru orang tak boleh nak lari dah. Tengok lari dah orang kata. Boleh lari sangat. Nah. Tapi tak si orang panggil cari jalan lain. Eh, nak beli kereta, mua kereta kena beli. Tak boleh beli cash. Kalau kereta baru, nak kena beli dengan hutang. Pelik juga orang jual ni kena beli dengan hutang. Ini. Jadi bila beli dengan hutang, hutang tu bukan kena bayar super harga dalam. Hak disebut ke? Nak kena bayar lebih. Bayar lebih boleh-boleh. Ini. Harga cash berapa ribu. Nak harga bayar ansuran lebih pula. Kalau 5,000 jadi 9,000. Kalau motor ni 5,000 jadi 9,000. Kalau 9,000 tu jadi belah-belah ribu. Sebab bayar ansuran. Bapa tu beza mana? Bapa yang kena ambil lebih? Eh, kena ambil lebih sebab apa? Dia kata cah perkhidmatan. Khidmat ke beliau? Tak. Khidmat ke beliau nak cah perkhidmatan? Wiutan ni khidmat ke? Sekali pada tak mungkin khidmat tu bukan khidmat sama. Atau kerana menanggung beberapa hutan, tak juga. Nah, dia beri hutan tu maknanya dia boleh tanggung lah tu. Bebannya tu, hutan orang syarikat ni, dia beri hutan ke kita. Nah, dia boleh tanggung risiko. Tapi aku kena bayar lebih. Lain kalau cengkerang, nak bayar cengkerang dulu. Cengkerang ni untuk orang panggil takut tak jadi ke, nak bagi rusak ke apa. Itu lain. Hak ni kena bayar lebih. Pinjam loan buat rumah, loan macam-macam lah. Nak semua ni sakut dengan riba. Apalagi kita ni sehingga kan kalau orang berhutang dengan kita, dia waktu dia nak bayar hutang ni dia nak bayar lebih ke kita. Tak apalah ambo bayar 100.5 hutang 100 nak 100.5 ke demo sebab demo tolong ke. Tak boleh yang dia kok. Tak apa bayar hutang dulu 100. 50 tu nak wirat mula-mula nak wirat hadiah. Jangan ambil seretak lalu takut-takut nak nak pergi ke riba. Nak bayar lebih demo. Itu kait dengan riba. Jadi berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Bani Amruni, kalau buat gitu seolah-olah kamu ni ambil buat ijtihad perang dengan Allah dan Rasul. Setelah mana turunnya ayat ini? Lalu turunlah ayat ni. Dan Nabi membacakan pada mereka. Nabi membacakan ayat ini kepada mereka dan mereka, Bani Amru ni dengar ayat ni. Bani Thaqif pun dengar juga ayat ni. Lalu Bani Amru tidak lagi mengambil, sanggup menerima bayaran daripada modal yang diberi pinjam. Beri modal, ambil modal semula, sebab pinjam. Kalau nego tu lain. Mereka ni ambil balik semula Rasul, modal tadi. Ambil modal. Hok pinjam tadi 2000, bayar 2000 lah. Nih. Kalau pinjaman BTPTN kena bayar apa? Kena bayar lebih juga. Kena bayar lebih juga. Nih, hok tak kata tak kena bayar, tak kena bayar lah ni, tu kena bayar lagi. Kena bayar lagi pun ada interest juga. Nih, kalau buat interest tu boleh kira lagi. Nih, interest pun tak buat-buat. Kalau di Kelantan ni ada soal pinjaman, tak ada pelajar yang tak ada interest. Yakin kalau pinjam tak ada interest. Pinjam 5000 bayar 5000. Bahkan boleh bayar apa ni, minimal lebih kurang dalam 80 riyal sebulan. Asalkan bayar. Tempoh berapa tahun, berapa tahun tak ada hak. Siapa habis? Siapa habis? Kalau boleh, kalau untuk pelajar, kalau pelajar dia boleh jahit, boleh jahit. Yakin akhir hapu kira. Yakin dia hapu kira kalau boleh jahit. Kalau jahit jidan lagi lah. Maknanya kalau jahit ke atas boleh jadi biasiswa. Tak kena bayar pula. Tapi yang menggunakan syarikat tak besar. Bukan syarikat orang negara, orang negeri. Nak pergi pinjam belakang, tak gerak juga. Itu pun ramah yang tak bayar-bayar lagi. Tak bayar-bayar siapa surat mereka. Yang bayar sikit-sikit. Itulah pinjam. Yang betul. Tak ada riba. Tak ada keuntungan yang ambil. Nak pergi pinjam ni kena cari alternatif lain lah. Syarikat kena cari alternatif lain untuk dapat keuntungan daripada bisnes. Kena buat bisnes lain. Pergi pinjam ni dia tak boleh nak buat bisnes. Pergi pinjam nak pergi hutang kepada orang tapi nak jadikan hutang tadi biar jadi bisnes. Lepas tu dia ambil interest. Ambil interest tak boleh lah. Pergi pinjam merah. Itu kali dia tubuh syarikat semata-mata untuk syarikat untuk beri pinjam. Supaya alung lah. Alung ni. Tak ada kerja lain lah. Kerja dia nak beri hutang ke orang. Nak suruh orang hutang dengan dia. Dan dia ambil keuntungan atas tu. Keuntungan atas pinjam tadi. Kira orang baru hutang, orang bayar kena bayar lebih. Untuk biaya syarikat dia, gabung semua. Jadi itu kaedah yang salah. Haram dalam agama kita. Ayat yang seterusnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Sehinggalah akhir pada ayat kursi, iaitu pengakhiran pada surah Al-Baqarah.
Apabila turunnya ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Ayat ini menjadikan bebanan berat kepada para sahabat. Nak tentang ibadat-ibadat yang mereka kena buat. Ini mereka kena buat ibadat yang banyak. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Nak Allah Subhanahu Wa Taala akan kira berlaku. Kira berlaku. Nak berat ringan dan kali ibadat berat pun dia kena buat juga. Ini ibadat-ibadat yang berat, sedekah-sedekah. Ini seolah-olah macam nak jadi kewajib sehingga kan para sahabat terasa bebanan tadi. Terasa berat. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ni tak termampu nak tanggung. Nak bila apa saja yang menimpa kami, kalau sedekah kena beri juga walaupun kami susah. Nak, kalau ibadat walaupun kami sakit kena buat juga, semaya sunat kena bangun juga qiyam mulai tengah malam walaupun kami tak termampu ngatuk berat sega. Lalu mereka ni rasa berat sebab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak. Lalu Nabi kata, nakkah kamu ni jadi seperti mana ahli kitab, dua ahli kitab ni iaitu Kristian dengan Yahudi. Nak. Bila diturunkan kepada mereka ayat-ayat, mereka berkata waqalu sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkar. Tak saya buat. Nak. Yang menyebabkan sahabat-sahabat bila dengar gitu, mereka rasa terbeban, rasa berat ni. Kerana ahli kitab ni nak mereka ni mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mentaklifkan pada seseorang, memberatkan pada orang tadi dengan bebanan-bebanan yang dia tak mampu tanggung. Hatta pada ibadat-ibadat yang wajib. Nak ada kaedah-kaedah pada orang yang nak semayat, kalau dia tak boleh berdiri dia boleh duduk. Dia boleh duduk. Nak kalau tak boleh duduk dia boleh berbaring. Boleh berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring tak boleh bergerak apa-apa dah. Nak buat isyarat, nak angkat kepala tunduk-tunduk pun tak boleh juga. Boleh lagi dengan mata. Semaya dengan mata. Ini. Tak boleh juga mata pun tak boleh gerak dah. Boleh semaya dengan hati. Boleh semaya dengan hati. Mata hok semaya dengan hati ni ramah juga hok tak mari masjid. Semaya dengan hati. Apa? Niat saja. Tak jadi. Nak. Semaya dengan hati pun bukan niat saja. Dia kena awal daripada akad takbir sampai wis salat juga. Supaya orang semaya biasa. Tapi dengan hati dia. Nak takbir Allahu akbar dari hati. Sapalah baca Fatihah dari hati. Dah tak mulut tak boleh gerak. Nak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi hak wajib tetap wajib. Dia jadi wajib juga, cuma bentuk dia berubah. Bentuk dia berubah. Nak. Orang semaya, kalau dia tu kita sakit, kita khabar. Walaupun orang tengok kita ni, tak boleh gerak gapa dah. Tak. Macam seteruk, tak boleh gerak apa-apa. Tapi hati kita ni boleh mikir lagi ketika tu kena semaya lagi. Kena semaya lagi. Nak. Abang kata, tak boleh gerak rambu ni, tak boleh maya, ayuh maya dah. Tak, boleh kena semaya lagi. Dan wajib patah orang yang jaga orang sakit. Nak, orang sakit dia mesti ambil wudukkan pada orang yang tak mampu. Wudukkan kepada orang yang tak mampu dah. Dia tak boleh gerak dah. Tain semayan dia kena wudukkan kawan. Nak sapu dengan air, isyarat wuduk. Kalau tak boleh kena air, tayammum. Ni. Pada mereka kalau dia tu khabar lagi. Nah, banyak ke orang terlepas pandai ialah mewudukkan orang yang sakit, orang yang uzur. Nah, mewudukkan mereka
jaga kebersihan, walaupun dia pakai pampers dah tak boleh keluar. Nah, tapi berwuduk ambil lah juga untuk dia. Jadi syarat, sebagai syarat untuk dia semaya. Kita tak tahu dia semaya atau tidak. Nah, kalau orang yang memang semaya dah daripada awal lagi, dia semaya tak mahu tak ada tinggal. Walau sakit lagu mana pun dia tak akan tinggal. Nih. Ataupun zakat, ataupun haji, ataupun puasa, semua tu ada rukhsah. Ada rukhsah. Nak berkata tak boleh kena puasa juga lagu-lagu mana pun. Kalau uzur, nak kena puasa. Kalau belum musafir, kena puasa juga. Allah Ta'ala beri kelonggaran. Ha? Kalau tak mampu, fa'iddatun min ayyamin ukhur. Ganti hari lain. Ganti hari hak mampu. Waktu cekak. Nak waktu tak segar, tak puasa. Nak ganti waktu hari segar. Mungkin kata puasa segera hari. Puasa apa ni, syariat puasa ni ialah daripada pagi sehinggalah terbenamnya matahari, terbitnya fajar sehingga terbenam matahari. Tu disyariatkan berpuasa. Nak uzur puasa hari lain. Tak boleh puasa hari tu, puasa hari lain. Mungkin kata uzur puasa segera hari ya. Nah, tak boleh segera hari. Dia tak jadi. Nak supaya semaya hak pak. Nak semaya dua. Tak boleh. Nak. Kalau dia sakit, ada ulama bahas boleh jamuk. Tapi tak boleh kosar. Boleh jamuk. Tapi tak boleh kosar. Semaya dua sudah ada sakit. Nak. Kena semaya pak juga. Nak. Jadi bila turun ayat ni, para sahabat rasa rengeng. Rasa rengeng, barulah rasa rengeng. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tak membebankan pada orang yang tak mampu melainkan apa yang dia boleh pikul bebanan tersebut. Allah Taala memang Allah Taala buat pada orang ni kalau dia tak mampu, setakat dia mampu ya. Boleh. Setakat yang termampu sahaja. Nah, dan kita hak kita terima gapo-gapo ujian ke gapo semua ni atas diri kita, kita berasa berat, sebenarnya kita kena tahu bahawa Allah Taala wui tu hak kita boleh pikul. Hak kita boleh pikul. Kita termampu, kita mampu pikul. Allah Taala tak akan wui pada orang tu kalau dia tak boleh pikul. Kena yakin situ. Nah, kena yakin. Beratlah ke mana ujian beban hak diterima tu. Seberat tu kita rasa, sebenarnya Allah tahu mu boleh, kita boleh tanggung. Nah, cuma dalam keadaan gitu tu kita tak boleh putus harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sekatlah pagi ni yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang dalam waktu pada dia mesti. Aku lupa li hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.